Duh. 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 Hey. Rio. Hey. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita kali ini ada di wisata Pasir Putih, Pantai Delegan. Dari area parkir kita bisa naik odong-odong ya, Lur ya. Untuk masuknya itu kita dikenakan tiket Rp10.000 per orang. Jam buka dari jam 7 sampai dengan jam 17. Lokasinya ada di Rejo Dadi, Delegan, Campurejo, Panceng, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Dari parkiran ini jaraknya kalau ke pantai sekitar 600 meteran. Kalau kita bawa kendaraan kecil bisa langsung diparkir di pantai, tapi kalau bawa bus mau tidak mau kita harus parkir di area yang sudah ditentukan. Dan ini nggak jauh kok. Asiknya lagi di sini itu kita bisa naik odong-odong. Lama kan nggak naik odong-odong. Oh ini bareng-bareng ya. Banyak odong-odongnya itu kebanyakan dua ini apa itu istilahnya? Dua saf, apa dua saf ya? Nah ini adalah parkirannya di sini. Ada tulisannya Pantai Delegan. Wah ini loh, keren banget ya. Jadi dari sini bisa naik odong-odong ya, menjalankan perekonomian masyarakat ya. Odong-odongnya juga dapat ya nantinya ya. Ya sudah dalam satu pengelolaan sih ini. Ya. Mungkin nantinya si odong-odong, bapak-bapak odong-odongnya ini sudah digaji. Kayaknya sih kalau aku lihat sudah digaji. Dan anak-anak juga seneng banget ya kayak gini ya. Nah ini kita sudah sampai di Pantai Delegannya, ternyata nggak jauh gitu loh. Tak kirain ini naiknya sampai 1 kilo, 2 kilo gitu. Ternyata enggak. Nah ini dia. Kalau mobil pribadi masih bisa ya, tapi untuk elf, terus mobil-mobil, ya kayak bis gitu, mau tidak mau harus diparkir di tempat yang sudah ditentukan. Oke, kita turun. Asik banget. Habis naik odong-odong langsung jalan. Oke, kita menuju ke pantai. Ini termasuk pantai yang cukup ramah buat anak-anak. Pasirnya putih dan di depan kita sudah bisa melihat ya, banyak kumpulan anak-anak yang sedang bermain pasir. Main pasir, main layangan, main apa lagi nih? Oh, ini ada persewaan tikar juga ternyata ya. Oh, ada tikar-tikar yang mau nyantai-nyantai di pantai. Enak nih. Bisa bawa makanan gitu ya, makan di pantai. Ini anginnya ngebes ya. Gede anginnya. Ini ada persewaan ban. Nah, di depan itu sudah banyak sekali pengunjung yang datang duluan loh. Ini kita masih siang loh ya. Mungkin kalau pagi, kalau pagi sepi ya Mas Ian. Sore, agak sore sepertinya akan lebih ramai lagi. Wah, serame ini loh. Ini anak-anak udah enggak betah ini. Mau main air tapi karena bajunya enggak bawa ganti yo. Sementara dilarang dulu. Jangan main air dulu, jangan main pasir dulu. Sik, nanti dulu aja. Kita coba lihat-lihat dulu. Seperti ini pemandangannya. Pasir putih dan ombaknya juga enggak terlalu besar ya di sini ya. Jadi termasuk yang ramah. Wah, ini main layangan loh. Yang main ibu-ibu loh, biasa ya. Alasannya itu pasti buat anak. Padahal yang kepengen ya kita sendiri gitu loh. Saya juga gitu. Kalau beli mainan alasannya sayang anak. Aslinya pengen gitu aja. Oh ini ya, ada anak-anak. Ya sini pakai baju renang gitu ya. Udah masuk. Woi, di asik ya. Woi, ini baju ini siapa ini? Ada baju tertinggal lur. Tak shoot dari bawah ini. Biar terlihat desiran ombaknya. Loh, keren ya. Pasirnya halus di sini ya, tapi nggak terlalu panjang gitu istilahnya. Tahu kan maksudku ya? Nggak yang panjang itu enggak. Ya paling sekitaran berapa ya ini ya? Ada 500 meter ada enggak ini? Dari sana sampai ke kiri itu aja sih. Tapi cukup lah buat main-main kayak gini, udah cukup, cukup banget. Loh, baju ini rek, ini bajunya anak-anak TK ini kayaknya ya. Oh, wah, ada ibunya ternyata ngambil baju. Oke, ya seperti ini Pantai Delegan. Ini aku mau rubah ke tampilan super view ya. Ini tampilan biasa. Nah ini tampilan super view. Kalau super view itu nggak enaknya bagian pinggir agak ke stretch gitu ya. Tapi jadi luas banget tampilannya. Nah ini kalau di tengah normal. Gambaran di tengah normal, yang di pinggir-pinggir kayak di stretch gitu. Bagus ya tapi ya.
lebih luas, tampilannya lebih sangat-sangat luas banget. Ini persewaan banyak. Ini ke pantai pakai sarung, rek. Yo iku rombongan. Rombonganku. Masih pakai sarung semuanya. Belum berganti kostum lho, rek. Loh, asik banget ya. Kalau ada di sekitaran Surabaya, Gresik ya, Pantai Delegan ini cukup menarik ya tempatnya. Wah, ini anak-anak. Anak-anak udah mulai tertarik ini buat mulai masuk ke dalam air-air ini. Kita ajak buat ini sih, apa itu? Lihat di sebelah kiri, karena di sebelah kiri ada yang menjorok laut itu loh. Enggak tahu itu menjoroknya itu dibuat atau memang asli. Ah, di sini kalau di bagian kanan itu ya. Ini ke kanan lagi, ke kanan sana itu ada apa itu? Perahu-perahu nelayan gitu. Biasanya bisa ikut buat naik kapal, tapi kalau ini ombaknya agak gede ya kali ini ya. Kan cuaca-cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir ini, mulai dari Desember kemarin sih masih ekstrim terus. Dan memang tak rasakan sendiri, angin gede banget tuh. Ini juga tadinya pengen nerbangin drone, ngelihat angin yang aku ngelihatnya sih enggak ini sih, enggak masuk sih, karena droneku kan cilik ya, pakai Gemini 3 Pro. Kalau anginnya terlalu gede, wah nanti terbang. Mending kameranya tak tempelin di layangan itu aja. Ide bagus sih, kapan-kapan tak tempel no layangan nih. Kameranya layangan, asik juga ya. Nih kondisi Pantai Delegan loh, asik ya. Ya, anak-anak bisa kejar-kejaran, lari-larian. Ada yang main bola juga lho. Ada yang berenang, main bola. Ini banyak ini. Makin sore makin rame kalau sini ya. Karena kan siang itu panas tuh. Persewaan bannya juga banyak, jadi proper ya. Yang nggak bisa renang langsung aja pesen bannya. Nggak usah malu-malu, asik kok main pakai ban. Wah, ini main pasir. Pasirnya dikeduk-keduk gitu lho. Jadi ingat masa kecilku dulu. Kalau ada pasir dikasih apa ya, dikasih air, tapi airnya nggak perlu dicontoh tuh, air pipis ya soalnya. Nanti dilempar-lempar gitu dulu, zaman dulu. Sekarang udah enggak ya, udah enggak kayak gitu. Sekarang udah beda mainannya, gadget. Dulu kan pasir dipipisin gitu ya, nanti membentuk pulau-pulau kecil gitu, dilempar-lempar dulu gitu mainnya. Nah ini kita ya di tempat yang menjorok ke tengah itu. Nah seperti ini loh. Ini bisa jadi spot foto juga ya di sini ya. Bagus ini. Ini banyak juga yang foto-foto di sini. Tapi aku nggak nyampe ujung ya. Sama paling ya. Pemandangannya kan malah laut semua nantinya. Sini aja. Di sini lebih menarik menurutku ya. Karena ada jalannya, jalan setapak menuju lautan. Waduh. Wow, ini. Ombaknya kayak gini lho. Jadi ini memang ombaknya lagi lumayan. Tapi masih ini kok, apa itu? Masih ramah buat anak-anak. Yang sebelah sini ternyata nggak ada pasirnya ya. Yang sini kan pasir. Oh, yang sono itu. Nah, sono kan ada pasirnya, pasir putih. Itu yang main-main di ini pinggir pantai nggak tahu ini. Orang tuanya mana ini? Aku udah berani anak-anak main gini ya. Meskipun mereka sudah expert, tapi enggak dulu deh. Mending kalau mau main air di kolam renang aja. Kalau di sini main pasir enggak apa-apa lah. Nah ini aku mau geser ke bagian timur. Ini di sini bisa jadi spot foto ya, yang menarik ya. Di timur ini ternyata ada yang jual-jual. Sebenarnya banyak sih ya ini jualan ya. Ada jualan makanan, minuman, terus kayak souvenir kayak gitu ada lur sini lur. Kepengen aja ini. Di sini ada apa aja gitu. Dan ternyata di sini ada pos pantaunya lur. Nah, itu yang paling tinggi tuh pos pantaunya. Ditutup pos pantaunya ya. Enggak diperbolehkan buat naik. Bahaya nanti kalau orang-orang naik-naik pasti pakai buat foto-foto nantinya. Ya. Itu dia pos pantaunya. Tempat paling tinggi dimanapun itu di pantai selalu namanya adalah pos pantau. Ini juga bisa jadi spot foto ya. Ini kayak gapura kecil ini. Gapura belakangnya pantai. Ini ada kayak pagernya gitu. Pagar kayu gitu loh. Nah ini asik ya. Ini bisa jadi spot foto lagi nih. Banyak spot yang bisa kita pakai. Ini kan buih-buih ombaknya lho. Ceprak, ceprok, ceprak, ceprok. Nah sana lho.
Yang sana itu ada perahu-perahu nelayan itu yang bagian kanan tadi ya. Ini yang pos pantaunya. Oh, asik ya. Asik loh. Pakai hyperview itu lebih luas, tapi nek aku di samping kayak gedebek tambah lemu. Oke, untuk perjumpaan kita kali ini sampai di sini loh ya. Gak berani ngedrone, Mista. Anginnya terlalu besar. Mungkin kalau pagi ataupun sore lebih tenang ya anginnya ya. Ini terlalu siang, Mas Ian. Oke, semoga menyenangkan jalan-jalan kita di Pantai Delegan kali ini. Yang ada waktu ke Gresik, jangan lupa buat mampir. Ini loh, bisa main-main pasir sepuasnya ya. Main pasir sesuai dengan keinginanmu. Mau buat istana, mau buat bak pasir kayak gini gak masalah. Sesuaikan dengan imajinasimu aja. Clear? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video dari vlog kreatifmu selanjutnya.